Tapi apa yang dilakukan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah Ka'bah itu selesai, Nabi Ibrahim langsung menghadap kepada Ka'bah tersebut, dan seraya beliau mengangkat tangannya ke tangan ke langit, beliau membaca doa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berilah dan taubatkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha memberi taubat. Inna ketawa Rabbah juga bantul alih dan inna ketawa Ibrahim dan juga yang maha penyayang. Padahal Nabi Ibrahim di saat itu hanya sebagai pesuruh. Anggaplah satu orang misalnya kita bayar sebagai arsitek untuk membangun rumah kita. Sudah sesuai dengan apa yang kita perintahkan dibangun, persis tidak ada yang salah. Maka seharusnya yang menyuruh berterima kasih kepada arsitek tersebut, baik berupa ucapan atau berupa bayaran, itu adalah bentuk terima kasih. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tapi lihat bagaimana sifatnya Nabi Ibrahim, merasa bahwasanya segala perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada beliau itu adalah merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah, dan beliau merasa apa yang beliau lakukan itu dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau yang pertama kali beliau lakukan setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa dengan doa yang tadi. Dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, inti daripada amal itu adalah kabulnya. Untuk apa kita banyak beramal tapi kalau tidak ada kabul? Namun cukup amal yang sedikit namun dipastikan kekabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau pernah mengatakan, kalau aku tahu dua rakaat yang aku kerjakan dipastikan mendapatkan kabar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sejak dua rakaat yang aku kerjakan itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka seakan-akan aku sudah cukup merasa dua rakaat itu sudah membawa aku ke dalam surga. Ada satu orang ulama namanya Imam Al-Syekh Umar Ibn Abdurrahman Al-Mukhtar, itu di negeri Yaman, di kota Khalil. Al-Imam Umar Ibn Abdurrahman Al-Mukhtar, dia pernah juga mengatakan, kalaulah aku mengetahui ucapanku Alhamdulillah, zikirku yang mengucapkan Alhamdulillah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang ada di kota Tarim itu aku akan jamu makan daging satu seminggu turun-turun. Bentuk pentingnya di dalam diri mereka rasa kabul tersebut, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan oleh ulama, tidak bisa dikatakan sedikit kalau diterima oleh Allah, tidak bisa dikatakan banyak kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin hadirat di dalam materi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting ya, setiap kali kita sholat, setiap kali kita beribadah, jangan pernah lupa minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bisa jadi sholat yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena doa yang kita panjatkan, akhirnya sholat kita diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sifat-sifat sholat kita di zaman sekarang ini, ya Allah, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholatnya orang-orang terdahulu. Kalau saat dibandingkan sholatnya Nabi Muhammad, sholatnya mereka-mereka lah, para sahabat, para tabi'in, para salafus shalih. Kalau dibandingkan dengan sholatnya kita, ya alhamdulillah, tidak ada apa-apanya. Mereka sholatnya banyak dengan khusyuk yang luar biasa, tapi senantiasa merasa diri mereka sholat itu tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka betul-betul berusaha bagaimana caranya sholat mereka itu diterima oleh Allah. Kebalikannya di zaman kita, dah sholatnya gak banyak, khusyuk pun tidak, tapi merasa seakan-akan, oh sholat kita ini sudah pasti diterima oleh Allah. Kalau kita sholat, mohon maaf, dan di pikiran kita, ya Allah, sebelum sholat
tenang hati. Pas lagi sholat, mikir utang, mikir masalah sama orang, mikir uang di sana, mikir barang hilang, ada saja yang sampai ke dalam benak kepala kita. Setelah selesai sholat, habis, tidak ada lagi. Mainnya sholat. Makanya melihat keadaan ini menunjukkan bahwasanya hati kita itu adalah hati orang-orang yang penuh dengan dunia. Ini pikiran kita dunia saja. Ketika kita sedang tidak beribadah, tidak itu setan, terserah pelaku kok kira apa enggak, terserah. Tapi ketika ibadah, setan bermain. Gak bisa kamu beribadah, otakmu sudah dunia, hatimu sudah dunia. Dalam sholat aku akan buat kau mengingat dunia. Pernah ada satu orang datang kepada Imam Abu Hanifah. Ketika itu Imam Abu Hanifah dan punya mantan penafi itu sedang di dalam masjid membaca Quran. Lalu orang ini datang. Dia mengaku kepada Imam Abu Hanifah, ya Imam, tolong saya. Ketika berbohongnya kenapa? Saya kehilangan uang, satu kantong isinya emas, kehilangan, saya tidak tahu taruhnya di mana. Kata Imam Abu Hanifah, kamu kalau mau dapat uang kamu yang hilang, kamu ambil wudhu sekarang. Akhirnya berwudhu. Setelah dia berwudhu, datang lagi. Sudah ya Imam, kamu sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, barulah di dalam sholatnya itu dia teringat. Duit saya lupa, saya taruh di sini. Itu dalam sholatnya. Imam Abu Hanifah menjanjikan, jadi kalau sudah kamu selesai sholat, tanya sama saya akan jawab kembali. Rupanya pas lagi sholat, sudah terpikir sama dia, iya baru saya ingat, punya duitnya di sini. Setelah selesai sholat, belum tanya lagi sama Imam Abu Hanifah duitnya di mana. Kata orang tersebut, Imam dalam pemikiran, alhamdulillah sudah ingat kemana, saya tahu letak di mana. Kata Imam Abu Hanifah, saya pun tidak tahu duit kamu di mana. Tapi yang saya tahu, hati kamu penuh dengan dunia. Ini rumah-rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah. Tempat untuk kita beribadah, tempat kita untuk beramal kepada Allah. Bukan untuk sibuk kita memikirkan dunia. Kamu jauh-jauh dari rumah kamu, khusus datangi saya yang sedang berada di rumahnya Allah hanya untuk cari barang kamu yang hilang. Maka saya tahu di hati kamu itu penuh dengan dunia, maka syaitan akan memainkan kamu tidak kamu ibadah. Dia ingat di mana diletakkan uangnya dan dapat itu uang. Oleh sebab itu, Nabi itu pernah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah, khususnya ketika di tempat-tempat yang mulia. Ini masjid, tidak bisa kita samakan dengan rumah. Ini masjid, tidak bisa kita samakan dengan pasar. Ini masjid, tidak bisa kita samakan dengan warung kopi. Tidak bisa kita sesuka hatinya. Di warung kopi kita merokok bebas. Sebatang, dua batang, sebungkus, dua bungkus, terus di masjid kita merokok, tidak boleh. Ini rumahnya Allah mulia. Ini tempat, ini masjid. Masjid apa? Soleh. Masjid. Makanya masjid. Nama itu ya, kita lihat masjid. Saya pikir ini musoleh. Anda melihat. Ini masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ahabul bilad ilallahi masajidullah wa ahabul bilad ilallahi aswatullah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam pasar-pasarnya. Kenapa masjid? Karena memang masjid ini peruntukannya untuk ibadah, untuk orang mengingat sama Allah. Kenapa pasar? Nah, karena demikian pasar itu yang pasar-pasar ikan, pasar sayur, mal-mal itu pasar, sore-sore itu pasar, tempat jual beli. Kenapa? Dibenci oleh Allah. Kebanyakan orang di pasar itu lupa sama Allah. Itu yang pertama. Dan dipikirkan dari barang, beli makanan. Lupa dia sama Allah, kebanyakannya. Walaupun kita tidak menafikan, ada orang-orang soleh masuk pasar pakai tasbih, bagus. Tapi kan rata-rata orang masuk pasar, maka ada yang pakai tasbih. Yang dipikirkan ATM-nya, uangnya, untuk dia belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan pasar ini tempat tipu-tipu terjadi. Kurang-kurangin timbangan. Tawar-menawar harga yang ada di dalamnya penipuan. Jual beli yang di zaman sekarang sudah jauh daripada syariat, sehingga hal-hal ini yang menjadikan sebab dikatakan oleh ulama pasar itu, mall itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Ini tempat-tempat mulia,
mengajarkan kepada kita, kalau ada orang ketika masuk ke masjid, terus dia berdagang di masjid, berjualan di masjid, yang sebenarnya kalau kita bercerita hukum syariat, namanya dagang, ya boleh-boleh saja. Yang namanya jual beli, ya boleh-boleh saja. Tapi diajak oleh Nabi karena jual belinya pada tempat yang salah. Kata Rasulullah SAW, kamu, kalau kamu melihat ada orang jual beli transaksi di masjid, maka doakan kepada orang tersebut, la arba'allahu tijaratan. Semoga Allah jangan memberikan untung daripada perdaganganmu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu melihat ada orang masuk ke dalam masjid, itu tadi, tujuannya itu hanya sekedar untuk cari barangnya yang hilang. Tidak ada lagi tujuannya, bukan dia sholat ke masjid. Masuk masjid untuk cari-cari barang yang hilang. Maka kata Nabi SAW, doakan kepada orang tersebut, la rabballahu dhalaka. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang tersebut. Padahal, mohon maaf, kita ini jarang sekali mendengar di dalam hadis-hadis atau di dalam sunnah riwayat Nabi SAW yang Nabi itu mendoakan buruk untuk orang muda, jarang sekali. Kita kan semua tahu, seringlah mendengar cerita di bagaimana peristiwa Taif misalnya, ketika Nabi berada di kota Taif, dilempari, dimusuhi, dikuburi, disiksa, sampai dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi itu hampir-hampir meninggal di kota Taif. Tujuannya datang gak bawa pasukan, hanya untuk membawa atau mencari bantuan yang gak didapat oleh beliau di kota Mekah. Perginya juga cuma berdua dengan Zaid bin Haritha. Sampai-sampai Zaid bin Haritha pun terbuka yang parah, bajunya yang warna putih. Nabi Muhammad juga bajunya yang warna putih berubah jadi warna merah dan warna kecoklatan. Merah darah, coklatnya daripada tanah. Dilempari. Yang dari yang kecil, wanita, dewasa, orang tua, semuanya menjadi dia. Masuk dalam kota Taif itu sudah mereka berbaris kanan kiri, bukan nyambut dengan polaan batu alinah, tapi polaan batu alinah. Akhirnya Nabi masuk sampai penghujung, di penghujung jalan bukan lagi anak kecil yang menunggu. Disiapkan oleh orang-orang Taif itu orang yang paling kekar badannya, yang paling hebat atau yang paling kuat badannya. Untuk apa? Untuk sebagai eksekusi penyiksaan Nabi yang terakhir. Yang mereka bersiap untuk Nabi SAW, kecuali ketika itu karena ada satu orang yang nyeletuk, jangan kita bunuh Muhammad, bahaya kalau kita bunuh Muhammad. Walaupun Muhammad ini tidak disukai oleh orang-orang yang ada di kota Mekah, tapi namanya orang Arab ini punya apa namanya kalau dalam bahasa Arab itu ta'assub, tapi kalau bahasa Indonesia fanatisme. Orang Arab ini punya fanatisme dalam musuhan. Walaupun Muhammad ini tidak disukai secara pribadinya oleh orang-orang Mekah, tapi hati-hati kalau kita bunuh ini Muhammad, nanti orang-orang sukunya Muhammad, orang-orang Quraisy itu tidak terima kalau saya Muhammad dibunuh di kota Taif. Mereka kurang dengan kita. Kalau mau sisa-sisa saja, tapi jangan sampai mati. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika berada di kota Taif memang sudah hampir meninggal. Sudah dilihat tidak sanggup lagi sudah sekarat dan dilepaskan oleh orang-orang Taif. Datang tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dua malaikat gunung yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk gunung-gunung yang ada di kota Taif itu diangkat dan dihancurkan kepada Nabi apa kata Nabi? Jangan. Malah Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka. Allah mahdil kaum bi fa'il kaum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaum tersebut, mereka itu orang tahu ya Allah. Lalu Nabi sampaikan kepada malaikat, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan binasakan mereka. Karena aku berharap ya Allah, nanti walaupun mereka bukan orang-orang yang beriman dengan aku, akan tetapi aku mengharapkan anak cucu mereka yang beriman dengan aku nanti. Sehingga semuanya kita dapat menyaksikan sekarang Taif 100% umat Islam. Kalau dihancurkan oleh Nabi SAW atau dihancurkan oleh Allah dengan berkat permintaannya Nabi, mungkin kita sudah tidak dengar lagi kota Taif kecuali adalah kota Mekah. Tapi kota Taif subur. Kota Taif sekarang makmur, banyak penghuninya karena berkah doa Nabi SAW yang ketika itu berdoa di saat orang-orang sedang menyakiti Nabi SAW. Ternyata
Tapi kenapa Nabi mengajarkan ketika kita orang di masjid melihat ada orang jualan, ketika melihat ada orang yang sibuk nyari-nyari barang yang hilang, didoakan ya Bu, karena ini adalah orang yang kurang ajar, yang tak mengerti tentang kemuliaan ruang di Allah. Oleh sebab itu hadirin, hadirin dari rahmat Allah, dengan munasabah ini kita berada di tanggal 29 Jumadil Akhir. Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan kemuliaan tertentu yang tidak diberikan di pada hal-hal yang lain. Pada tempat-tempat tertentu Allah berikan kemuliaan, yang di tempat yang lain Allah tidak memberikan kemuliaan yang sama. Di waktu-waktu tertentu Allah juga memberikan kemuliaan yang tidak disamakan oleh Allah di waktu-waktu yang lain. Gak sama, ini masih dakwah. Masih dakwah, masya Allah. Gak sama dua rakaat yang kita kerjakan di dalam masjid dakwah dibandingkan dua rakaat yang kita kerjakan di Masjidil Haram. Kenapa? Satu rakaat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan satu rakaat kita kerjakan di masjid dakwah. Bahkan 100.000 rakaat kita kerjakan itu tidak menyamai juga dua rakaat yang kita kerjakan di Masjid Al Haram. Masalahnya siapa yang bekerja yang sholat 100.000 kali? Allah 20 rakaat tarawih yang sudah enggak. Kalau bisa cari masjid ya 8 rakaat, kalau bisa yang baca imamnya itu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Yasin. Kok berani kan dia di surah Al-Baqarah? Iya, bacanya Alif Lam Mim Allahu Akbar. Bacanya surah Yasin Allah Allahu Akbar. Kalau udah 8 rakaat bacanya Yasin Allahu Akbar. Jadi lain-lainlah iman yang kita lakukan. Pakai dalil pula. Ada 20 zaman Nabi yang ada 8 ya, udahlah malas, pakai dalil lagi malas. Madhab kita, 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, tak ada satu pun yang mereka mengatakan 8 rakaat salat tarawih. Cuma imam kampung kita lah yang mungkin kadang-kadang di 8 rakaat. Imam bulan, imam bulan. Imam 4 gak ada yang bilang. Imam Abu Hanifah bilang 20. Imam Syafi'i bilang 20. Imam Hanbali bilang 20. Cuma satu imam yang bilang 20. Oh, berarti itu yang 8. Oh, enggak. Imam Malik bukan bilang 20, tapi bilang 36. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Kenapa 36? Karena Imam Malik ketika itu berada di kota Madinah. Beliau ini adalah Imam Darul Hijrah. Beliau itu cemburu dengan orang-orang yang ada di kota Mekah. Kenapa cemburu? Dulu ketika di Masjidil Haram melaksanakan sholat tarawih, mereka itu ya setiap 4 rakaat mereka istirahat. 4 rakaat istirahat. Kenapa istirahatnya? Minum kopi, makan gorengan? Bukan. Mereka istirahat orang-orang di kota hati mereka yang di Masjidil Haram. Mereka 4 rakaat sholat, mereka istirahatnya tawaf juga. Ini pun kita bingung. Disebut ya mereka istirahat tawafnya 7 kali. Yang mana yang istirahat sholat perokan atau sholat tujuh kali yang istirahat? Ini kayaknya yang sholat perokan yang harus disebut istirahat. Tawaf lebih capek kan? Tapi itulah orang Mekah. 4 rakaat terus mereka tawaf 7 kali. Lalu satu lagi 4 rakaat, udah 8 rakaat, tawaf lagi 7 kali. Sampai 20 kali, 20 rakaat, 4 kali mereka tawaf. Setelah 4, setelah 8, setelah 12, setelah 16. 4 kali. Maka kata Imam Malik bin Anas, kita harus mengimbangi orang-orang yang ada di kota Mekah, Masjidil Haram. Caranya gimana? Setiap 4 rakaat kita kerjakan di kota Madinah, kita tambah 4 rakaat untuk menyamai mereka yang ada di kota Haram, Masjidil Haram. Makanya 20 ditambah 4 kali 4, 16.36 dalam mazhab Imam Malik. Bukan dikurangi 20. Alhamdulillah. Gak sama juga yang kita sebut Masjidil Haram. Dua rakaat yang kita kerjakan di Masjid Al-Aqsa dibandingkan dengan dua rakaat yang kita kerjakan di Masjid Nabawi. Kenapa? Masjid Nabawi 1:1000 kelipatan ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Masjid Al-Aqsa 1:500 kali lipat. Begitu juga tidak sama ibadah yang kita kerjakan di masjid biasa, Masjid Al-Aqsa, dibandingkan dengan kita beribadah di rumah. Pahalanya pasti berlipat ganda di masjid, karena ini adalah rumah.
rumah Allah, rumah yang mulia. Oleh sebab itu Allah meletakkan kemuliaan itu pada tempat-tempat tertentu, dan Allah juga meletakkan kemuliaan pada waktu-waktu tertentu. Tidak sama kemuliaan di bulan-bulan ini, bulan-bulan biasa, dibandingkan dengan bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan Allah lipat gandakan satu pahala ibadah sunnah, dilipat gandakan seakan-akan dia mengerjakan ibadah fardu. Satu pahala ibadah fardu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia kerjakan di bulan Ramadhan, dilipat gandakan 70 kali lipat ibadah pahala salat atau ibadah fardu. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di tanggal 29 Jumadil Akhir. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna min tashuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardh wa minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ciptakan langit dan bumi itu ada 12. Ada 12. Dan di antara 12 itu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa minha arba'atun hurum." Ada 4 yang disebut dengan bulan Hawal. Apa empat tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ashurul Hurum Arba, bulan Hawal itu ada empat. Salah satu tawalnya tiga berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini tiga berurutan. Yang keempat kata Nabi, Rajabul Mudhar, dan bulan Rajab, yakni ma bainal Jumat wa Sya'ban. Bulan Rajab itu adalah bulan antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini dua hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, bulannya aku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Ulama mengatakan kalau kita masuk ke dalam bulan Rajab, maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulannya Allah, yang Allah paling sukai pada seorang hamba adalah apabila hamba tersebut beristighfar kepada Allah. Allah itu paling suka kalau melihat ada seorang hamba yang bertaubat, ada hamba yang mengakui kesalahannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan, bahkan Nabi SAW itu senantiasa mengatakan, beliau mengatakan, Istaghfiru tubu ilallah fa'ini atubu ilallah fi kulli yawmin sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah. Wahai orang-orang mukmin, taubat sama Allah, istighfar sama Allah. Karena setiap kali aku beristighfar kepada Allah, itu minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan minimal 100 kali. Orang dulu, orang aneh menafsirkan ayat ini dan mengatakan, ya Allah, sabar itu Nabi Muhammad, ibadahnya banyak. Tapi orang yang cerdik, orang yang cerdas, dia akan mengatakan, kalaulah Nabi Muhammad saja setiap hari 70 kali bertobat kepada Allah, yang beliau ini adalah notabene orang yang tidak punya dosa, maka kita yang tiap hari buat dosa, penuh dengan dosa, gunungnya dosa, seharusnya bukan 70 kali, tapi 70 juta kali mungkin untuk kita bertobat beristighfar kepada Allah. Tapi apa hasilnya? Justru malah setiap hari Nabi SAW yang sudah memang dijamin oleh Allah, liyaghfirullahu ma'atakad dama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Muhammad, ma'atakad dama wa ma ta'akhkhar, yang telah lampau dan telah akan datang. Gak akan punya dosa Nabi Muhammad. Itu pun beliau masih menyempatkan diri yang untuk istighfar. Kenapa? Supaya belajar kita sebagai umatnya. Aku ini yang sudah dicap oleh Allah gak punya dosa, tetap mengharapkan agar Allah juga memaafkan semua kesalahanku. Ya gak mungkin aku punya salah. Supaya kalian ada motivasi. Kalian ini adalah orang yang banyak salah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan untuk kita memperbanyak membaca sayyidul istighfar di bulan Rajab. Ini tanggal 29, besok tanggal 30. Ya, lusa kita masuk tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab. Perbanyak membaca istighfar. Yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Allahumma inni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa ala ahdika wa wasti rahmatullahu
aku mengatakan yang ketiga waktu kemudian kepada Allah maka tidak ada yang terbuat di mana di kawan di kawan di kawan satu aku fainan wana aku maka ini mati kau aku meminta ini waktu ini paling kemudian itu tunggu bagilah itu boleh cari di Google itu ada itu sama sama istighfar Allah antara bila tidak ada yang terbuat di mana di kawan di kawan di kawan satu aku maka ini mati kau alia wa aku meminta ini waktu ini paling kemudian itu tunggu bagilah itu dikatakan oleh Nabi SAW yang baca itu satu kali saja di pagi hari maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya sampai dia pertama kali dan orang yang membaca itu di pertama hari satu kali maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai dia masuk di pagi hari esok harinya satu kali saja lalu ulama juga mengajarkan untuk kita membaca sebanyak 70 kali setelah sholat isya di bulan Rajab Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya ya Allah rabbighfirli ampuni aku warhamni rahmati aku wa tub 'alayya berikanlah aku hidayah untuk aku bertaubat kepada Engkau 70 kali setelah salat isya kalau bisa jangan ditinggalkan di bulan Rajab itu pertama yang kedua bulan ini adalah bulan Asyhurul Hurum bulan yang diharamkan oleh Allah apa makna haram di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fala tadribuna anfusakum kalau kamu masuk di dalam bulan-bulan haram, jangan sekali-kali kamu mendzalimi diri kamu. Apa makna kita mendzalimi diri kita? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat kita mendzalimi diri kita sendiri. Hadirin, tadi saya katakan, ada Allah berikan perbedaan antara bulan-bulan tertentu dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Asyhurul Hurum sepakat oleh ulama, Allah mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh orang di bulan Asyhurul Hurum itu dilipat gandakan oleh Allah berkali lipat. Kenapa? Karena dia beribadah satu pahalanya oleh Allah dan yang kedua karena orang tersebut beribadah di bulan yang mulia. Sama seperti saya mengatakan orang yang sholat di masjid pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat di orang yang sholat di rumah tidak akan sama pahalanya dibandingkan orang yang sholat di masjid. Kenapa yang masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah? Oleh sebab itu jangan kita suka lalu mendengar, oh itu tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperbanyak istighfar. Itu cuma perkataan yang ulama. Itu bid'ah, itu syirik. Ya Allah, masa awak istighfar masuk neraka? Ada ceritanya kita istighfar sama Allah, bawa sama Allah masuk neraka. Yang namanya kita taubat sama Allah, istighfar sama Allah, ya itulah jalan untuk kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok lucu kita mendapati sekarang orang suka nyalahin orang lain, mau istighfar di bulan Rajab kayak mau istighfar di bulan apapun, namanya istighfar itu baik. Namanya istighfar itu baik. Oleh sebab itu istighfarnya kita di bulan Rajab atau di bulan yang lain itu adalah salah satu sebab untuk kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah dibidah-bidahin masuk ke dalam neraka. Perbanyak istighfar. Yang kedua, jangan bermaksiat di bulan Asyhurul Hurum. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syariat kita Allah itu melarang bahkan untuk berperang di bulan Asyhurul Hurum itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh perang. Makanya dulu belum ada Rasulullah diutus, orang-orang jahiliyah sekalipun mereka kalau dalam masuk bulan Asyhurul Hurum itu misalnya contoh ketika mereka lagi berperang bermusuhan antara suku ini dan suku itu ketika di bulan-bulan akhir mereka masih berperang ketika esok harinya masuk bulan Rajab itu mereka langsung pulang, sudah selesai berperang. Kenapa? Karena besok bulan Rajab, haram, ini bulan adalah bulan yang dihormati. Orang jahiliyah mengerti bulan Asyhurul Hurum. Tapi kita melihat sekarang, kita ini terlalu bangga. Oh, itu kan orang jahiliyah. Oh, itu kan masa orang-orang bodoh, orang jahil. Padahal hakikatnya mohon maaf, kalau kita bandingkan orang-orang jahiliyah dengan orang kita, kita nggak tahu apakah kita yang pantas mengatakan mereka orang jahiliyah atau mereka kalau melihat keadaan kita yang pantas mengatakan kita ini adalah orang jahiliyah lebih jahiliyah daripada mereka. Gak kurang apa yang dilakukan oleh orang zaman sekarang dibandingkan orang zaman dahulu, bahkan mungkin apa yang dilakukan oleh zaman sekarang itu lebih parah. Kita dengar orang jahiliyah itu
apalagi anak perempuan yang lahir, mereka malu dikuburkan hidup-hidup. Sekarang, mohon maaf, nggak laki nggak perempuan, orang aborsi dikuburkan juga hidup-hidup. Malu, anaknya nggak punya bapak, lahir nggak punya bapak, diaborsi, nggak pikir mau laki mau perempuan, ya udah, perutnya dikuburkan terus mati, hidup-hidup nggak dikuburkan. Kalau dulu cuma perempuan, laki-laki mereka bangga kalau ada anak laki-laki, tapi kalau perempuan malu, aib. Dikuburkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mempunyai tata krama. Akan tetapi mereka menghormati petinggi-petinggi mereka, atasan-atasan mereka. Yang mohon maaf sekarang, kita sudah lebih tidak punya tata krama dibanding orang jahiliyah. Mereka orang Arab, walaupun orang jahiliyah, tapi kalau sudah namanya orang tua, mereka tunduk. Sampai sekarang, coba tengok orang Arab. Gak pernah mungkin kita terdengar, sangat jarang. Sampai sekarang kita dengar di Arab ada kasus anak guru bapak, anak nuntut bapak, anak mempenjarakan bapak, itu sangat jarang. Bahkan anak bisa berani mengangkat suara sama bapaknya juga. Kenapa? Posisi orang tua itu kuat bagi orang Arab. Mereka didik anak mereka, mereka menghormati orang tua mereka. Tapi mohon maaf, apa yang kita lihat zaman kita sekarang? Baru satu kejadian. Tiga anak, adik-beradik, anak kandung menuntut seorang bapak yang sudah tua untuk masuk penjara atau menggantikan uang sekian miliar. Maaf ya, kalau kita harus kasar ya. Mungkin kita akan mengatakan, otaknya di mana? Otaknya mana? Kok bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri itu mau dipenjarakan? Apa enggak dia pikir apa nasib dia kalau ketika dia bayi ditelantarkan oleh orang tuanya, mau jadi apa dia? Lalu kita mengatakan itu kaum jahiliyah, mungkin orang jahiliyah dia tidak tahu kau yang lebih jahiliyah, kalian yang lebih jahiliyah, sok-sok datang kami kaum jahiliyah. Lalu yang ketiga, para wanita di zaman dahulu itu mereka memang mengumbar aurat. Tapi tahu nggak bagaimana pakaian mereka ketika mereka di masa-masa jahiliyah? Pakaian mereka itu kepalanya tertutup, kepala mereka tertutup kayak apa istilahnya ya, wanita-wanita selebriti sekarang, cuma bagian rambutnya saja ditutup, dia ikatkan itu lehernya, apa namanya, penutup kepalanya itu di leher, lehernya terbuka. Bagian dada terbuka sedikit, lalu dari bagian dada sampai ke kaki semua tertutup. Itu pakaian orang jahiliyah. Kalau kita lihat pakaian wanita kita sekarang, siapa yang harus jahiliyah? Ya Allah, dari atas ke bawah semuanya dibuka. Semua terbuka. Orang jahiliyah leher terbuka, bagian dada sedikit terbuka. Di zaman dahulu, di zaman sekarang, apalah yang kau tengok? Keluar kita dari STP ini keluar dan mulai ditengok. Dan gak pantas untuk tengok. Pakaian di rumahnya dipakai ibu keluar. Pakaian yang mungkin di kamar mandi pun dia gak pantas untuk pakai itu. Dipakai orang-orang sekarang di luar, di mall-mall dipakai. Rumah, di kamar mandi yang pantas dipakai. Oleh sebab itu, hal ini, orang jahiliyah di zaman dahulu itu mereka sangat menghargai, termasuk dengan suruh-suruh. Tapi coba lihat keadaan kita ketika masuk bulan suruh-suruh, tengok yang berperang di negeri Arab. Gak dipikirnya mau bulan haram, gak bulan haram, perang berpanjang. Sepanjang tahun perang, gak ada berhenti-hentinya. Yang berperang bukan sama orang kafir, sama orang muslim. Lagi-lagi kita katakan, siapa yang jadi iya hadirin. Oleh sebab itu, diajarkan saking Allah menghormati ini dua kasurul buruh, berperang pun tidak boleh kecuali kita memang sudah diserang terlebih dahulu boleh untuk kita membalas, tapi untuk kita memulai berperang sama sekali tidak boleh. Hal kalau di dua kasurul buruh, oleh sebab itu hati ini jangankan berperang yang merupakan jihad fisabilillah, itu saja tidak boleh, apalagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menganggap sepele yang namanya maksiat. Jangan pernah menganggap sepele yang namanya maksiat. Demi Allah, kita harus khawatir.
Kalau ada masih satu dosa kita yang belum diampuni oleh Allah dan kita mati membawa dosa tersebut, Anda harus lebih khawatir dengan hal tersebut, dikhawatirkan satu dosa tersebut yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Kalau kita menyesal punya salah, menyesal di dunia, enggak perlu lagi untuk kita menyesal di akhirat. Kata ulama, bisatu nadamah nadamah yawmal kiamat. Seburuk-buruknya penyesalan nanti di hari kiamat. Orang kalau sudah menyesal di hari kiamat, maka itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena di hari kiamat sudah tidak bisa lagi untuk kita bertobat. Al-Imam Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, "Ad-dunya darul amal la jazaa'u fiha wal akhirah darul jazaa' la 'amala fiha." Fa'mal bidaril amal la jazaa' fiha li takuna li tahsul jazaa' li alidaril amal fiha. Kata Sayyidina Ali, dunia ini adalah tempatnya tempat untuk kita beramal, jangan mengharapkan balasan daripada amal kita. Di akhirat adalah tempatnya untuk mendapatkan balasan, tidak ada lagi amal nanti di akhirat. Maka perbanyaklah engkau beramal, ya. Perbanyaklah engkau beramal di tempat yang tidak ada jazanya, balasannya, untuk engkau mendapatkan balasan yang dimana tempat tidak ada tempat lagi untuk beramal dalamnya. Lalu Nabi SAW pernah mengibaratkan Raja Syahrul Hasan Zara, Syahban Syahrul Sajin, Ramadhan Syahrul Hasan. Kata Nabi SAW, Raja itu adalah bulan untuk kita menanam, Syahban itu adalah bulan untuk kita mengairi tanaman kita, Ramadhan adalah bulan untuk kita mengambil hasil tanaman panen kita. Kalau di dua bulan ini, Rajab dan Syaban, kita sudah tidak mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam Ramadhan, jangan harap nanti di bulan Ramadhan kita akan diampuni dosa-dosa kita berapa. Kata Nabi SAW, orang wailun liman lam yughfar fi Ramadhan, celaka bagi orang yang tidak diampuni di bulan Ramadhan. Kalau bukan di bulan Ramadhan dia mendapat ampunan, kapan lagi dia di bulan Ramadhan? Atau di bulan Ramadhan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini adalah bulan persiapan. Rajab, bulan untuk kita siap-siap. Siap-siap beramal. Siap-siap menyiapkan untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadhan. Jangan hanya kita memikirkan siap-siap baju baru, siap-siap sirup, siap-siap makanan untuk masuk dalam Ramadhan. Tapi persiapkan apa amal yang harus kita lakukan ketika masuk ke dalam bulan Ramadhan. Karena orang yang tidak diampuni di bulan Ramadhan, maka diharapkan tidak tahu lagi kapan dia mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah dengan besok masuknya bulan Rajab, mudah-mudahan insya Allah menjadi sebab kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan inna Allah yuhibbu at-tawwabi wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang suka bertaubat. Allah tidak menyebut Allah suka dengan orang yang bertaubat, tapi Allah suka dengan orang yang suka bertaubat. Menunjukkan di sini apa? Orang yang suka bertaubat, yang berulang-ulang bertaubat, itu karena dosanya yang berulang-ulang. Memang Allah tidak menghakimi orang yang berulang-ulang dosa, tapi Allah menghakimi orang yang berulang-ulang dosa tapi tidak berulang-ulang di dalam bertobat. Kata Nabi SAW, kalian selalu menghalusin apa manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau kita salah, sekali terjerumus itu diampuni oleh Allah kalau kita mau bertobat. Dua kali terjerumus kita bertobat diampuni oleh Allah. Tiga kali terjerumus bertobat diampuni oleh Allah. 1000 kali kita terjerumus bertobat diampuni oleh Allah SWT. Intinya, innallaha yuhibbul tawwabin. Allah suka dengan orang yang suka bertobat. Jangan pernah ketika kita bermaksiat kita membiarkan satu maksiat itu kita biarkan tanpa kita bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terjerumus lagi dan tobat lagi, mudah-mudahan insyaallah tobat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak istighfar, perbanyak amal ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak berpuasa di bulan Rajab, insyaallah amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lebih siap untuk masuk menyongsong bulan suci Ramadhan. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita mudah-mudahan insyaallah mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaallah
perkumpulan kita menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Banyak di antara kita yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita berkah bagi salim majelis pengajian yang kita berkumpul pada hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan daripada segala wabah, dijauhkan daripada segala virus, dan mudah-mudahan insyaallah kita, anak kita, keluarga kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berkumpul di dunia, dikumpulkan oleh Allah di dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terbesar bersama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada di antara kita yang teringin untuk haji dalam keadaan sholat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang ingin mati dalam keadaan sedang kita berpuasa, mudah-mudahan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beringinan mati dalam keadaan berada di depan Ka'bah Musyarrafah dan juga di hadapan Hujratus Syarifah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunaskan hutang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.